Oke, lu semuanya kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin Naruto Storm Connection dan juga Naruto to Boruto Shinobi Striker lagi, teman-teman. Nah, di video kali ini gue bakal coba untuk bedain antara Hashirama yang ada di game ini sama di Naruto Shinobi Striker seperti apa ya. Dan oke, kita langsung mulai aja di sini. Gue bakal gunain Hashirama yang ini. Ini kostum yang mana? Yang ini aja kali ya. Kita terus kemudian musuhnya si Madara, bentar. Ini kita turunin dulu jadi 50, guys. Oke, kita langsung mulai aja. Kita bakal kasih paham si Madara seperti apa. Hashirama nih kuat banget, men. Hashirama di game ini sama di Shinobi Striker tuh sama-sama kuat, coy. Seriusan. Sama-sama kuat, guys. Sebenarnya untuk kamera lebih bagus lagi pakai ini kali ya, pakai yang apa? Kamera bener-bener kamera banget gitu. Yang 5 juta ke atas anjing. Cuman ya nanti lah ya. Proses, guys, proses. Sementara yang ini dulu udah aman ya. Oke, nice. Mau ngapain, Bang? Mau ngapain? Gue lupa ya skill yang apa ninju tadi tuh ada atau kagak ya di Shinobi Striker. Soalnya gue udah agak lupa juga, men. Bentar, suara game kayak kurang gede deh, guys. Lagi di ultimate lagi sama dia, Bang. Kayak bentar ya. Suara gamenya gue agak gedein lagi. Gantian, Bang, kita ultimate di sini. Mokuton. Yokai Kotan. Oke, okay, nice. Gue udah tadi lihat kiri kanan terus. Gue lagi memastikan, guys, game-nya berjalan dengan lancar. Wah, ini skill ginian tuh ya. Wait. Anjir, ngeselin ya si Madara ini loh. Kita majuin lagi. Aduh, tinju ya. Harusnya yang versi naga, guys, yang pakai Edo Tensei lebih enak ya. Kalau versi Edo Tensei lebih enak lagi, guys. Atau mungkin ini kali ya, ini satu ronde nanti, satu ronde lagi kita pakai versi Edo Tensei, cuy. Mau gak, guys? Coba kita biarin Madara ultimate. Abis ini kita ini ya, pakai yang versi Edo Tensei, teman-teman. Oke, kita biarin dia ngehit kita. Eh, sini, tabrak lagi. Tabrak lagi, Bang. Nah, ya lo ultimate lagi dah, nggak masalah ya. Kita pengen awaken, guys. Seinget gue kalau yang versi biasa ini, awakennya dia keluarin apa? Pedang ya, pedang, dua pedang itu. Ini gue kayak abis ini pengen tidur dulu, coy. Ngantuk anjing. Ngantuk, guys. Jam 4 nih gue rekaman. Jam 4 sore. Kalau misalnya kalian mic ini ya. Waktu itu sempat dapat komen sih. Katanya, Bang, kok lu pakai baju itu mulu, Bang? Kalau misalkan gue memakai baju yang sama. Dan gue upload di hari dua yang di hari yang berbeda. Itu tandanya gue rekamannya di hari yang sama, guys. Karena gue selalu kayak gitu ya. Misalkan nih. Gue hari ini rekam. Buat video hari Jumat, Sabtu, sama Minggu. Nah, jadi nanti ya Sabtu Minggunya gue bakal pakai baju ini. Makanya ntar kalian besok-besok kalau lihat video gue hari Sabtu sama Minggu bajunya kayak gini, itu bukan berarti gue nggak ganti baju atau nggak mandi ya. Karena gede rekamnya di hari yang sama, guys. Cuman uploadnya doang gue bedain. Karena gue selalu kayak gitu, coy. Jadi biar Sabtu Minggu tuh gue bebas. Jadi biar bisa quality time bersama keluarga ya. Karena keluarga nomor satu, teman. Kalau Sabtu Minggu rekaman juga, waduh, bisa-bisa nanti nggak ada ini dong, ngobrol-ngobrol sama keluarga. Paling gue Sabtu Minggu kalau rekaman tuh kalau misalkan ini aja, cok. Kalau lagi emang ada rekaman mendadak ya. Oke, kita fokus lagi, udah battle lagi. Kita curhat kalau misalkan lagi belum battle aja. Oke, skill naganya mana dah? Oh, tuh skill naganya tuh ya. Kita majuin lagi, ini satu ronde aja, teman-teman ya. Oke, nice, hajar terus. Bam. Oke, kita biarin. Ayo sini, serang gue lah. Gue pengen awaken ini. Ayo, Indra. Gue pengen awaken. Ayo, ngap Indra, pukul terus. Ultimate, Bang. Nah, itu dia. Tapi pertanyaan gue, kenapa ini game kagak update-update, coy? Astaga. Ini game rilisnya kapan ya? Udah 2 bulan kayaknya ya. 2 bulan atau sebulan, guys?
Belum ada kejelasan update anjir. Game bener-bener game sampah, cok. Kita majuin lagi. Ayo sini pukul gue. Ini skill shuriken ngeselin sih. Tapi sayang di Shinobi Striker gak ada guys skill shuriken kayak tadi. Oke kita biarin dia nge-hit kita dulu. Di mecha gak kerasa sama sekali bos. Ayo keluarin Katon lu sini. Sama Metrasunya juga keluarin. Kocak dia malah mundur-mundur guys. Okay, nice. Majuin lagi. Woi orangnya di sini bos. Wah ngaco nih guys. Ayo buruan gue pengen awaken kocak. Terus jangan ultimate, basic attack aja udah, ada gue udah sekarat ini. Yuk kita langsung awaken guys. Versi golem nih ya. Anjir sini lu. Berubah sini, gue hajar amet itu lah, amet rasu kan. Terus sana olu gue hajar sini. Wah anjir naganya. Naganya ada banyak guys. Nice. Slow-slow kita tabrak terus guys. Aduh gua kira bakal ini bakal bisa di bakal bisa kena hit juga tadi. Ternyata kagak ya. Eh kita belum ultimate guys. Anjir. Slow-slow-slow kita langsung ultimate di sini harusnya kena nih guys. Masih bisa ngindarin. Udah pasti kena bos, ultimate jarak jauh tuh rata-rata kena ya. Gak tau kenapa selalu seperti itu teman-teman. Oke. Masih bisa menghindari. Dah, mati dah langsung ya. Dadah. Nice. Oke guys, kita langsung ke Shinobi Striker aja teman-teman, biar enak karena kita ini hitungannya udah 2 ronde tadi ya. Oke teman-teman, gue di sini sudah masuk ke dalam Naruto Shinobi Strikernya dan kita bakal langsung gunain si Hashirama ya. Kita mungkin bakal coba cari di 4 versus 4 deh. Nanti kalau misalkan ultimate enggak gue gunain, kita bakal di survivor ya, survival exercise. Ini dia match-nya teman-teman ya. Gua nggak tahu bisa mana atau kagak. Ini kamera gua katasin dikit ya supaya kalian bisa lihat darah sama ultimate itu kapan. Wah anjir, equipnya sih gila-gila ya, tembakan guys. Sumpah ya equip-equip sekarang tuh udah nggak masuk akal anjing. Oh masih ranking 1. Wah kayaknya dia bikin akun baru nih. Gua takutnya dia udah jago guys. Aduh main abis battle lagi cok. Bentar ini suara gamenya justru kegedean men. Gua agak kecilin dikit guys. Ayo gaskan ya, semoga bisa menang guys. Kita reset dulu skill dia. Itu skill naganya ngereset skill ya, makanya nih ngeselin banget sebenarnya. Hashirama nih apa ya? Tipe healer cuman bukan healer juga anjing. Eh healer tipe attacker tapi kayak bukan tipe attacker ya. Oke nice kena. Kita incer healernya ya, supaya dia nggak bisa ngeheal guys. Nice, mati, mampus. Hati-hati, kita langsung ke atas dulu. Anjir, ngilang dia coy. Ya, mau kemana kamu bang? Ayo Iti, lawan dua, lawan satu orang masa nggak bisa menang cok? Bantuin kocak. Slow 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 dia lagi ini lagi gunain ituan jadi nggak bisa dihit. Tembus, mampus hancur. Slow guys, kalau pakai tapak dewa hancur langsung deh ya. Kita hajar lagi, kita ambil lagi guys. Aduh, udah ultimate aja bocah. Dia udah ultimate aja guys. Nggak kelihatan anjing. Nggak kelihatan coy.
Hati-hati. Kita gunain skill dulu di sini. Reset dulu guys skillnya. Anjing rame banget cowok di sini asli. Eh, Anya kerebut. Aduh, kagak ada yang sadar, guys. Enggak ada yang sadar, sabar-sabar. Buset. Tiga-tiganya kerebut, anjir. Lu ngapain lagi? Mampus lu, mati. Ambil Anya. Ah, elah, gua ngapain kabur lagi, kocak. Kita kasih ini dulu, tapak. Anjir, skillnya gak kereset, guys. Oke, nice, mati. Kita bisa ultimate, guys, nanti di sini. Kita ultimate nanti ya. Tunggu agak ramean dikit di mid-nya. Slow, guys. Ayo sini. Dia ultimate anjing Fushiguro. Lah, ngapain bocah? Dia ngapain, guys? Kita ultimate juga di sini ya. Anjing, gak kena, coy. Orangnya keburu mati tadi. Si nickname wall tadi ya. Nice, kita berhasil kill. ABC-nya udah berhasil kita amanin ya, guys ya. Slow, guys, kita main-main di sini. Hati-hati, dia bakal keluarin Jiraya-nya. Kan udah bener. Anjir, gak ini ternyata ya. Kita reset dulu skill dia biar dia gak bisa ngapa-ngapain. Alah, ini skillnya Zabuza ngeselin banget ya. Tapi gak ngasih damage. Nice, mati. Slow guys, ada kita di sini. B-nya. Astaga. Oke, nice. Mampus lu, kriset lu. Anjir, mereka kekeh banget, guys. Pengen dapetin B anjing. Mati anjing langsung. Kita ambil dulu guys B-nya di sini. Ayo menang yuk. Rusuh banget anjir. Woi, ambil A-nya, men. Ya gua ke A deh, gua ke A. Udah jangan ikut ke sini. Jangan ikut ke A. Lah kocak, B-nya kerebut anjir. Kok B-nya kerebut, guys? Ambil. Nice banget, B-nya kerebut. Nice. Damage-nya masuk ya. Damage tapak Buddha tuh nembus, guys. Buset, udah ultimate lagi dong. Bocah udah ultimate lagi, guys. Cepet banget, buset. Hati-hati, dia ada di belakang. Kabur dulu, guys. Gua gak bisa kabur, anjing. Gua gak bisa kabur, coy. Kekunci, anjing. Nah, kita bisa ultimate, guys. Slow, teman-teman. Wait. Aduh, gue mati duluan, coy. Mati, please. Dapat dua. Please, menang. Nice. Menang, guys. Anjir. Anya. Astaga, Anya, cuy. Aduh. Ambil lagi. Gue jagain. Anjir, di ultimate, cowok. Wah, ke comeback apa, guys?
Menang teman-teman ternyata ya. Gue kira bakal kalah loh. Gila, matchnya lumayan seru guys. Paling bawah anjing. Gimana lu party tapi paling bawah. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.